Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Sofi. Dan kebetulan hari ini hari Minggu, saya ada jadwal untuk jadi juri di Majelis Islam Wilayah Satun atau Islamic Committee in Satun. Dan saya akan menjadi juri nasyid. Ada nasyid bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Ada juga lomba pidato, pidato bahasa Melayu. Teman-teman tahu gak sih apa itu nasyid? Nasyid itu adalah salah satu seni, yang salah satunya adalah seni vokal, di mana disajikan secara a cappella. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gimana lomba nasyid yang ada di Thailand atau Satun, kalian ikutin aku terus ya, jangan kemana-mana loh, janji. Oke, sampai jumpa di sana teman-teman. ศูนย์ ตาดีกาแต่ครับไปลงทะเบียนที่เต็นท์หน้าการสำนักนะครับนักเรียนที่มาโรงเรียนเอกชนนะครับให้ไปเต็นท์ตาดีเหนือเลยนะครับ Answer question or competition บรรยายธรรมภาษาเมลายูอันดับแรกแล้วก็อันดับชีต Bahasa Melayu, leko. Nah, jenan ko anasid bahasa Arab. Isi kelancaran. Dan leko yang ketiga. Gerak-geriknya, Arab kan. Gerak-gerik. Tidak beda kan dong? Ekspresi. Ya, yang ini. Ekspresi 10. Ya, 10 ya. Yang keempat itu akhlaknya. Akhlak. Pakaiannya. Akhlak dan pakaiannya. Rapi atau tidak. Oh, rapi atau tidak. Yang 20. Ini 20 ini untuk yang ada dalil pidato kan ada dalil. Nah itu yang setelah itu yang nama judul. Judulnya betul kan dengan dia pidato dan ini membuat betul muslim. Nah jadi semuanya 100. Ini apa Ustaz? Ini mana? Ini yang titik-titik. Banyakkah Melayu yang baik, Makam? Titik-titik yang penting. Banyakkah Melayu? Paling tak berhenti akan makan lele kata, pun mah. Komentar. Banyakkah Melayu, Makam? Pencinan sudah masjid sudah bersedia dipersilakan ke atas pentas. Doa dan bistu kugalangkan kepada para mujahidin dan para mujahidah. Yang telah gugur, jimain dan berjuangan. Salam hibah, saya anjurkan pada para guru-guru dan para kawan-kawan seperjuangan dengan saya. Nama saya Lalana Saman. Saya dari Sekolah Tadika Plakwa Daerah Tape, Wilayah Satun. Saudara dan saudari sekalian, wahai orang yang beriman, kita mestilah berseriaan untuk dunia yang akan datang akhirat. Pemeriksaan diri sebelum diperiksa terdapat tiga perkara penting, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadat, yang ketiga amanah. Sekalian kesalahan saya pada hari ini, saya lepas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian terima kasih. Ya, tadi baru saja dilaksanakan lomba.
lomba pidato bahasa Melayu. Untuk selanjutnya kita ada lomba nasyid. Nasyid ada nasyid Melayu dan juga bahasa Arab. Oke, ikuti aja ya. Istirahat makan siang, juga istirahat sholat zuhur juga ya. Nah, di sebelah sana itu juga ada pameran makanan, dan seperti biasa makanannya pasti makanan tradisional Thailand. Untung lagi istirahat, yuk coba kita lihat pameran makanannya ada apa aja. Oke, kalau di Thailand memang identik banget ada pasar malam, pameran makanan dan sebagainya. Makanya di event-event seperti ini tuh gak heran kalau ada pameran makanan. Bahasa Thai arai? Chow Kuai. Nah, kebetulan ini tuh murid aku. She is my student. Say hi. Oke, okay, fighting. Fighting. Ya, yeah. Dia jualan jus. Terus ini ada rambut nenek juga. Kalau di Indonesia rambut nenek. Ini ada semacam satay.
Nah, ini ada sosis. Sosis. Nah, ayam ini tuh bisa macam-macam, ada seafood, terus kalian juga campurannya ada mie bihun atau mie kemasan kayak gitu. Di sini ada minuman lagi. Ini ada French fries. เพื่อนครูก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ารายการด้านหน้าเวทีนั้นNah, ini pameran atau stand-stand yang didirikan oleh sekolah-sekolah setempat. Ada SMP, SMA, macam-macam. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan sekolahnya. Ada macam-macam games juga. Pokoknya unik-unik. Nah, ini ada game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stand sekolah aku. Kenapa? Ada apa sih di dalam? Kena ada yang cik, berkanan. Ini tuh semacam hologram. Istirahat sudah habis dan tadi sudah sempat dipanggil juga oleh teman-teman panitia untuk merapat di panggung. Jadi tetap ikutin aku ya. Ampunkan cakselak, nakap nasib bahasa Melayu, nakap Miss Bahuddin, nakap landak pisam, Matadika Hidayatul Mustaqim, nakap landak pisi. Tadika Ubudiyah Lamdap Tiha Nu Tadika Nurul Ihsan Nakap Kondun. Kami Walabu Anasyir Bahasa Melayu Iyalah Ayah Ku berdoa pada Allah. Hidupku terasa suci. Doa
hidup sakit akan keluar dan menyanyikan lagu yang terkenal tobat masyar. Dengarlah hai sobat saat kau masyar, dan kau bayangkan ajan mendekar. Apakan kau buat, kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahalazim. Padanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukan kau mereka pernah hidup juga, kita bukan menyusun mereka. Astaghfirullahalazim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucapkan astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.